Di depan kita ini ada motor PCX, motor saya pribadi. Yang pengen tanya sebelumnya ya, ada WA saya sih, nomor HP. Di sini jok dudukan anak-anak ada dua versi, tebal sama yang tipis. Nah, sedangkan busa yang tebal ini yang di atas motor tengah-tengahnya ini. Jadi berlaku untuk semua jenis motor, busa tebal. Busanya sangat tebal untuk motor PCX itu yang mentahnya. Jangan lupa ngopi dulu. Ini busanya, jangan dipanjakan lagi. Yang ini setelah dibungkus pakai kulit. Kalau mau tanya harga silahkan di WhatsApp. Kalau di sini, sedangkan ini yang biasa. Ini tipe yang biasa, busanya tipis, cuma 2 cm. Tentunya harganya juga berbeda. Ya, bisa dilihat sangat tebal busanya. Busa tebal untuk dudukan anak-anak PCX. Mantap. Kalau yang ini bahannya agak tipis. WA saya ada di motor. Ini ada jok motor PCX terbaru. Ini jok bonjengan anak-anaknya. Ini PCX 160 ya. Nah, ini jok bonjengan anak-anaknya di depan. Kalau yang bagus dan beda lagi harganya. Nah itu ya, seperti itu guys. Ini untuk PCX nya Nah. Jok PCX anak-anak Jos Gandos. Untuk cucu. Ah, untuk cucu. Untuk cucu kata bapaknya. Tinggal selera, yang biasa apa yang bagus. Alamat kami samping Masjid Kampung Baru Tenggarong. Itu sempeng belum diganti spanduknya itu. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.